Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan pemerintah yang dapat mengakomodir keluhan buruh di Banua. Ketua KSBSI Kalimantan Selatan Mesti menyebut jika peringatan May Day tahun 2023 kali ini digelar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana mereka saling melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hak buruh. Namun peringatan Hari Buruh Nasional tahun ini dilaksanakan secara positif tanpa ada melakukan aksi unjuk rasa seperti di daerah lain, agar wilayah Kalimantan Selatan berjalan aman dan kondusif. Hari ini tahun 2023 kita supaya ada perubahan ke depan, baik regulasi tentang kerjaan, baik aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya ada perubahan yang diserahkan kepada buruh, khususnya di Kalimantan Selatan. Kesulitan buruh adalah masalah upah, masalah hak-hak normat lainnya dipenuhi oleh perusahaan. Supaya mengacu ke aturan undang-undang tentang kerjaan, bahwa perusahaan bisa mengikuti sesuai yang sudah ditetapkan oleh aturan undang-undang. Besti menambahkan, ke depan kesejahteraan buruh dapat terus diwujudkan oleh pemerintah agar buruh mendapatkan kehidupan yang layak. Bawardi, Duta TV, Banjarmasin.